Sari, saya mewakili Pak Mohut Perpenal mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah bekerja keras pada tahun yang lalu, sehingga menurut direksi di sini ada Pak Sabri, tahun kemarin itu merupakan revenue PT Pos tertinggi dalam sejarah. Semua karena kerja kerasnya teman-teman semua. Di acara hari ini di Jambore LPU, kesannya sangat bermanfaat tentunya, sesuai temanya, paradigma baru untuk para BMBM gitu. Harapannya tuh dari pemaparan dari narasumber tadi, saya sebagai eksekutif manager aja sangat terbuka bahwa memang kita sebagai karyawan kantor pos harus merubah mindset. Dengan acara Jambore ini, adanya banyak materi-materi yang luar biasa dari pemateri-pemateri hebat yang juga dibersamai oleh orang-orang hebat, membuat acara ini membuka pikiran para branch manager atau BM dari PT Pos Indonesia, terutama untuk kantor saya di Padang Sidimpuan itu, untuk bisa mengubah paradigma baru. Fungsinya itu untuk apa? Yang pertama itu adalah membentuk soliditas ya, karena branch manager kita ini kan misalnya punya teman-teman satu angkatan dari kantor lain. Dengan adanya acara Jambore ini, bisa membantu mereka untuk bisa ketemu teman-teman lama lagi, bisa sharing-sharing bagaimana cara peningkatan pendapatan, bagaimana cara-cara kegiatan-kegiatan bansos, itu yang paling pentingnya. Bersamaan dengan ulang tahun ke-277 tahun ini, kita akan melakukan launching atau peresmian beberapa hal. Pertama, kita akan melaunching Pos Indonesia sebagai logistik company. KTP LPU ini merupakan ujung-ujung akar dari darah-darah yang mengalir ke tubuh Pos Indonesia. Jadi kalau ujung-ujung sarafnya bagus, insya Allah tidak ada sumbatan, maka seluruh proses bisnis yang ada di Pos Indonesia juga akan makin baik. Kita akan menjadikan KCP LPU ini sebagai epicentrum of growth, pusat pertumbuhan dari Pos Indonesia.